dari mana pendeta HTD mendapat jemaat? Ya. Dari mana pendeta HTD dapat jemaat? Ya, saya pendeta HTD Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies Tan Hoi Nai. Saya tidak pernah sekolah teologi. Ya. Ya, saya sekolah Alkitab ya, tidak pernah sekolah teologi. Jadi jangan nanya ke HTD, HTD sekolah teologi di mana ya. Ya. Ya, Filipi 3 ayat 8. Paulus berkata, Paulus itu dulu orang Farisi ya, orang Farisi yang sangat taat, sangat kuat. Tetapi begitu Paulus ini mengenal tentang Kristus, paham Farisi itu dianggap sampah. Saya, Henry Tandianta, dulu saya Tritunggal, 27 tahun di Karismatik, 8 tahun di Tritunggal yang lain ya, di denominasi yang lain. Lalu 2018 saya mengenal Kristus. Maka semua doktrin Tritunggal saya anggap sampah. Ya. Lalu 2018 ya, saya pendeta HDD mendirikan kerasulan ya, kerasulan. Terus jemaatnya dari mana? Faktanya adalah dari sejak Pakpak Barat. Pakpak Barat itu dekat sama Singkil, dekat Aceh sampai Merauke ya. Sampai Irian bagian Kepala Burung, kami punya jemaat di sana ya. Ada 12 kerasulan wilayah. Terus dapat jemaatnya dari mana Pak ATD? Boleh dicek semua yang menjadi jemaat kami tidak pernah kenal. Saya tidak pernah kenal sama mereka semua. Maka yang terjadi adalah Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan Yesus, tetapi aku yang memilih kamu. Bukan kami yang mau percaya Yesus, tapi Yesus yang memilih kepada semua jemaat-jemaat kami. Dari mulai Pakpak Barat sampai Merauke. Ya, jadi terjawab ya, bukan kita yang pengen jadi Kristen. Saya ini Kristen ya, bukan Tritunggal, bukan Katolik, bukan Protestan, bukan Karismatik ya. Saya ini Kristen ya, memuliakan Allah dalam nama Kristus. Bukan aku, bukan kita yang mau jadi Kristen, tapi Yesus yang milih. Tuh. Jadi HTD Gaifu mengandalkan Yohanes 15 ayat 16, boleh dicek semua. Tidak ada satupun mereka yang menjadi jemaat kami karena kami kenal atau kami injili. Enggak. Tetapi Roh Kudus yang menjamah hati mereka semua, dijamah lalu Pak Dede dibaptis dong. Nah, seperti itu. Ya. Jadi Yohanes 15 ayat 16 tergenapi, itulah yang menjadi cara HTD mendapat jemaat. Gimana tadi? Bukan aku yang memilih kamu. Artinya bukan kamu yang memilih aku, bukan kamu, bukan saya yang memilih Yesus, tapi Yesus yang memilih kita. Yohanes 15 ayat 16. Oke. Terus ada yang menanya, bagaimana Pak Pendeta HTD kok menyuruh orang-orang Tritunggal sebaiknya jadi mukalap saja? Kenapa? Ya, kenapa Pak HTD tidak meminta, wahai Tritunggal jadilah, ayo masuk kami yuk, jadi Kristen. Kenapa? Kenapa malah Pendeta HTD membuat tayangan Tritunggal kalian ke mukalap aja, jadi mualap aja? Kenapa? Ya begini Pak, Bapak Ibu Saudara, karena berkali-kali saya diingatkan ya, bahwa nanti pada saat perang Harmagedon ya, lawan dari Yesus itu harus 12.450.000. Berarti total populasi harus 15 miliar. Ya. Harus mencapai jumlah itu loh. Kalau kalian para Tritunggal, ini salah satu komponennya Tritunggal ya. Ada 4.300 keyakinan ya, termasuk yang di luar Kristen, nanti jadi musuh anak domba ya.
dalam perang Armageddon. Itu masih 30 generasi lagi dari sekarang. Sekarang 2024 masih 30 generasi lagi. Ya. Kalau kalian tobat jadi Kristen, terus yang nurunin cucumu siapa? Anak, cucu, cucu kamu harus nurunin terus loh. Sekarang Indonesia ini, ya, kita main pakai logika nih. Sekarang Indonesia penduduknya 275 atau 278 juta. Ya. Nanti jadi dua kalinya. 278 berarti harus jadi 550 juta. Masih sanggup enggak Indonesia menampung 550 juta jiwa? Sanggup. Di Jawa aja masih banyak tanah kosong. Nanti di atas sungai itu akan dibangun bangunan. Sungai naikin dulu pakai tiang kira-kira 5 meter gitu. Baru di atasnya dibangun bangunan. Di bawahnya sungai. Nanti akan seperti itu. Indonesia akan menjadi 550 juta. Cina akan menjadi 2 miliar sekian. Nanti terus semua jadi penduduk dunia pada tahun 4930. Ingat, perang Armageddon akan terjadi 4930 sampai 4965. Pada tahun 4930 jumlah populasi dunia akan 15 miliar. Ya. Dua kalinya sekarang, sekarang kan 2024, 15 miliar 85% akan dibunuh. Berarti 12 miliar 450 juta. Ya, penduduknya sekitar 14,5 cukuplah. 14,5 miliar cukup ya. Ya oke, gampangnya 15 miliar. Ya. Jadi setiap negara yang hari ini tahun 2024 jumlahnya segitu nanti jadi dua kali lipatnya. Cina 1,4 miliar berarti akan Cina 2,8 atau sampai 3 miliar penduduk Cina. Ya. Amerika misalnya 300 sekian menjadi 600 juta sekian. Indonesia 278 menjadi 550. India 1 mungkin 1,1 gitu menjadi 2,2 atau 2,3. Jadi jumlah populasi dunia nanti 15 miliar. Kenapa saya selalu mengatakan orang-orang Tritunggal enggak usah jadi Kristen deh. Kalian jadi mualaf aja. Biar jumlah orang yang nanti dibinasakan pada perang Armageddon kuotanya cukup. Ya. Lah terus HTD dapat jemaah dari mana? Itu tadi dari Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, kata Yesus, aku yang milih kamu. Ya, semua yang anggota jemaat kami enggak ada yang kenal kok. Enggak pernah ada yang kenal HTD. Dia tahu dari tayangan YouTube, dia tahu dari tayangan TikTok. Ya, tayangan YouTube kami aja sudah sekian ribu kan? Apa 5.000 apa 6.000 itu. Ya. TikTok juga semua TikTok juga banyak tayangan kami, lagu-lagu kami banyak. Dari itu mereka mengenal. Jadi saya memang menyarankan para Tritunggal, sudahlah kalian enggak usah jadi kami, enggak usah jadi Kristen, ya. Ya, hanya 15% nanti. Itu biarin Roh Kudus saja yang bekerja. Ya, saya menyarankan kalau kalian masih mau setia jadi Tritunggal, jadilah Tritunggal supaya menurunkan 30 generasi nanti kuotanya cukup untuk perang Armageddon. Di dalam Wahyu 16 ayat 21 ini bahasa perumpamaan ya. Jumlah orang yang akan dibunuh nanti darahnya itu setinggi kekang kuda, lebarnya selebar Yerusalem itu 10 km, tebel darahnya itu 1,5 meter setinggi kekang kuda, panjangnya darah mengalir itu 200 mil darat atau 300 km. Jadi nanti sampai ke Yordania, jangan lewat laut, cari-cari yang darat belak-belok begitu. Hampir sampai ke Jazirah Arab, mungkin sampai sekitar Damsyik begitulah, Libanon ke sana. 300 km ya. Jadi clear Bapak Ibu Saudara, kenapa saya selalu menyarankan Tritunggal tetaplah jadi Tritunggal ya. Katolik, Protestan, Karismatik, Mormon, Advent tetaplah jadi itu. Supaya kalian menurunkan generasi nanti cukup kuotanya untuk perang Armageddon. Sedangkan bagaimana Anda yang mau selamat itu terserah Roh Kudus, terserah Yesus. Roh Kudus adalah Yesus itu sendiri. Kan Anda enggak percaya toh kalau Roh Kudus itu Yesus, ya toh. Ya seperti itu, ya. Jadi saya sudah menjawab ya, dari mana pendeta HTT dapat jemaat? Dari Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Dan itu fakta. Ya, sampai hari ini
kami sudah membaptis hampir ke arah 1200 selama 5,5 tahun. Itu bukan dari penginjilan kami terus mereka tahu, enggak, mereka digerakkan oleh Roh Kudus lalu menghubungin kami seperti itu. Demikian jawaban kami. Dari mana pendeta HTD dapat jemaat? Dari Yohanes 15 ayat 16, bukan aku ya, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Ada lanjutannya itu ya. Ayat itu ada lanjutannya, baca saja. Ya, kepada saudara-saudaraku yang dari Tritunggal, tetaplah jadi Tritunggal atau silahkan Anda jadi mu'alaf, supaya Anda tidak berubah, Anda tetap menurunkan generasi-generasi yang nanti jadi musuhnya anak domba di dalam perang Harmagedon. Perang Harmagedon akan melawan seluruh agama dunia, tidak hanya Tritunggal ya. Jumlah populasi harus 12.450.000.000 atau 85% dari populasi. Ya, seperti itu, dan itu bisa karena Indonesia saja sekarang 275-an. Kalau dibikin dua kalinya ya menjadi 540. Populasi dunia hari ini 7,8 miliar, bikin dua kali ya paslah 15 miliar pada tahun 4930. Demikian jawaban kami. Segala hormat kemuliaan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.